tantangan saya terakhir nih ya, buat tim pantau, kalau dalam durasi 10 menit saya tidak balik ke pantauan, buat tim pantau, tolong cari saya. Karena saya akan mematikan live streamingnya dari sini, dan saya akan record atau saya akan ngerekam, jadi tidak live streaming. Kenapa saya membuat alasan seperti itu? Selama ini saya merasa terkagum-kagum sama orang-orang yang dimana dia melakukan sebuah penelusuran tanpa ditemani penonton, alias mereka record tidak live streaming. Adrenalinnya pengen tahu seperti apa. Jadi ketika nanti saya kenok, ketika saya terjadi sesuatu, tidak ada satu orang pun yang tahu, termasuk penonton. Jadi saya menghimbau buat tim pantau, kalau 10 menit saya tidak ada sampai ke pemukiman atau ke pantauan, artinya segera serentak untuk mencari saya di lokasi ini. Saya ingin mencoba memicu adrenalin di lokasi Lalawatin Alas Purwo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti videonya saya akan upload di channel kreator YouTube. Perjalanan saya menuju pulang, saya pengen tahu ya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya akan off-kan. Jangan takabur lah. Bukan takabur. Saya enggak takabur, enggak sama sekali takabur. Tolong jangan salah artikan. By positive thinking lah, bye. Ya. Oke, bre. Semuanya by positive thinking ya, cuy. Jangan negatif. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, saya tahu ini merupakan jalan tol makhluk tak kasat mata yang menuju ke sebuah alas purwa, alas roban. Tapi saya pengen merasakan apa yang dirasakan oleh vlogger-vlogger yang mereka tidak melakukan live streaming. Artinya, saya tidak ditemani penonton, otomatis tim pantau juga jauh, ya. Jadi saya menghimbau buat para orang-orang yang ada di pantauan, please, untuk kalau 10 menit saya nggak nyampe ke lokasi, berarti saya ada something. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pastikan dulu di belakang nggak ada sesuatu yang istilahnya membuat gemetar saya. Jadi saya akan pastikan dulu untuk di bagian belakang aman, kondusif, dan terkendali, cuy. Aman ya. Oke, guys. Kita akan coba ya matikan live streamingnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini adalah lanjutan video daripada channel Ian CY. Jadi saya akan ceritakan dulu, barangkali ada yang belum tahu, di channel Ian CY saya sengaja op untuk melanjutkan eksplorasinya dengan cara record. Tujuannya apa? Ya, saya pengen merasakan apa yang dirasakan oleh vlogger-vlogger yang melakukan penelusuran dengan cara record tanpa ditemani oleh penonton. Lokasi yang saya injak sekarang ini adalah Lalawatin Alas Purwo. Ya, Lalawatin Alas Roban juga. Liliwatin atau bisita apa namanya. Nah, Kang Ian ini berada di tengah-tengah. Yang belum lihat tayangan video secara live streamingnya, kalian lihat di kreator YouTube dulu, baru di Ian CY. Sekarang kalau nggak salah ini pertanggal berapa ya? Tanggal 13 November, dan sekarang pada pukul 01.15. Ini pukul 01.15, cuy. Oke. Saya akan melanjutkan perjalanan pulang dari lokasi Lalawatin Alas Purwo ini. Kita sebelum kita untuk perjalanan pulang dari ke sana, dan untuk tadi saya arahnya dari bagian sana, cuy. Ya. Lagi sosok itu lagi, Allah astagfirullah, Allah astagfirullah, oh gila, harus cepat keluar cuy, astagfirullah. No. Gila, tadi dia di belakang tiba-tiba ada di situ, cuy. Astagfirullah.
Lemas. Itulah Arjuna. Udah perjalanan masih jauh lagi. Astagfirullahaladzim lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala hawla wala quwata illa billah. Saya keluar harus sambil ngap banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absori wa diaiha wa ala alihi wa sobihi wa salim. Astagfirullah. Oh, suara lagi cuy. Hah? Suara lagi cuy. Di bawah cuy. Saya dengar suara cuy di bawah cuy. Saya pastikan dulu di belakang gak ada siapa-siapa ya. Oke cuy. Oke. Aman cuy. Aman. 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 Aman cuy. Saya dengar suara dari arah mana ya? Bentar, kayaknya bentar. Ini kayaknya saya lari ke tempat ini lagi, ke tempat ini lagi. Apa enggak sih? Bener enggak sih ya? Saya ingat ada pohon ini nih. Perasaan pohon, astagfirullahaladzim. Perasaan pohon ini cuma ada satu. Astagfirullahaladzim, suara. Iya deh, kayaknya salah deh. Tadi saya pas lari itu kayaknya ngelihat pohon itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Oh, parah sih. Astagfirullahaladzim. Minggir gak? Saya mau lewat situ, minggir. Lihat cuy. Astagfirullahaladzim. Oke. Ada suara minta tolong barusan. Wah. Nyerang dan datang lagi cuy. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Teman-teman semuanya, kita sudahi. Kita akan segera keluar dari tempat ini cuy. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Parah sih ini cuy. Gengs. Parah. Udah. Kita keluar sini. Oke teman-teman semuanya, ini saya malah kemana ini, nyasar kemana ya teman-teman? Asli loh,
Kok di sini ada pohon bambu besar juga, cuy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Setidaknya saya menemukan untuk akses jalan keluar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, sini juga. Saya bukan jalan sini kayaknya. Gak mungkin saya kalau tiba-tiba kita berada di tempat sini, cuy. Salah jalan. Saya tadi tidak melihat lokasi ini, cuy. Kita kembali, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahi aliyul adzim. Nah. Suara. Oh, itu tuh. Tuh. Ada lampu. Oh iya, berarti arahnya ke sana. Oke, cuy. Ya, arahnya ke sana. Saya salah jalan. Oke, cuy. Kita ketemu ya. Oh iya, itu tuh. Tuh. Jalurnya. Oke, guys, kita ketemu ya. Udah. Alhamdulillah sampai juga. Anak-anak ada di sana semuanya, geng. Di bawah lampu merkuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.